generasi Karawang. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Mulai hari ini, hari Senin, tanggal 10, mobil truk mulai parkir dan tidak beroperasi untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kebanyakan supir trailer itu mereka mulai bersiap-siap untuk mudik, untuk pulang kampung. Bisa kita lihat di perjalanan, mobil trailer, mobil truk mulai sepi. Kebanyakan mobil sudah parkir rapi di setiap pul. Supir dan kernet mulai meninggalkan kota Jakarta untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada yang ke Serang, ada yang ke Karawang, ada yang ke Jawa, ada pula yang ke Sumatera. Berbagai suku ada di ibu kota, Sunda, Jawa, Madura, dan juga pulang ke istri muda. Situasi pulang kerja macet sekali di kawasan Karawang. Pagi dan sore ini sudah biasa di kawasan selalu macet dengan berbagai kendaraan.
ada juga para pemudik itu memanfaatkan jalur untuk mudiknya lewat kawasan. Maka kemacetan pun bertambah parah. Umur karyawan di Karawang itu mulai hari Selasa. Ada juga yang sudah mulai dari tanggal 7. Sekarang kita coba ikut ngobrol sama mereka, supir yang tidak pulang kampung. Permisi Pak. Ada perlu apa Mas? Oh ini mau nanya-nanya lah. Mas lagi supir ya Mas? Iya supir logistik ini. Logistik ya. Mas permisi ya mau ikut duduk ya boleh ya? Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kira-kira libur Lebaran hari apa nih informasinya gitu? Informasinya terakhir hari Jumat kalau nggak salah, tapi belum positif. Belum positif ya? Nunggu ya info lagi. Lagi nunggu informasi lagi ya. Gimana nih kalau kelamaan di rumah nih? Jenuh kalau kelamaan libur di rumah. Butuh uang ya? Uang, apalagi ya. Anak ya. Kalian kerja narik ya, minimal libur seminggu sekali di rumah. Kalau iya. Kelamaan di rumah ya jenuh. Kalau mobil trailer sama wingbox ini SIM-nya apa ya? Ya SIM-nya sih harusnya sih B2 umum. B2 polos juga bisa. Itu bisa. Tergantung si bosnya gitu ya.